Wah, ini kita ke Maiden cari barang untuk bak rendang besok. So, entahlah nak potong pun panjang ni. Kita tengok je macam mana. Alright, let's go. Oh, daging pun tak banyak lah. Yang ni saya dia pergi ambil bitang apa daging batang pinang. Yang ada rezeki ku ada lah. Okay, kita mulakan aktiviti rendang kita dengan bawang. Sebungkus bawang. So, malam kena potong bawang. Tengok banyak mana daging kita habis, kita habiskan. Bawang ni dalam kesejukan. Bawang, bawang. Bawang ni kat media ni. Tolong meleleh yang matang tak. Bawang. Bini kata potong 20 biji. Ya, cukup 20 biji ya. Tiga puluh biji. Kita tengoklah 30 ada atau tak. Tak tahan ni mata pedih. Betul spek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah hasilnya. Berapa jam? 9 jam. 9 jam untuk menghasilkan sekuali rendang tok terbaik. Buat sekuali. So, semalam start pukul 11.
start pesiang bawang apa semua sebelah. Ni pun lebih kurang nak dekat jam pukul 11 baru dapat macam ni. Kan? Sebab apa lama dia sebenarnya dah boleh makan dah tadi awal lagi, tapi sebab nak bagi kering kan. Selalunya nantuk ni dia kering baru dia So yang ni dah kering elok. So berbaloi lah masak 9 jam. Tapi kena declare sini, bukan aku masak seorang. Ini adalah hasil usaha aku dan wife aku. Okay, aku dan wife aku. Okay, saya kena bagi kredit kat wife. Okay. So total berapa kilo lah? 4 kilo, 3 kilo tak silap. 3 kilo sebab pagi tadi pun ada tambah daging lagi. Tambah dari 1 kilo. So siapa yang main raya rumah tu, InsyaAllah boleh try rasa ni. So yang mana tak main rumah tu, aku makan dulu. Aku yang kena test dulu. Sebab bau dari tadi ni sedap. Mesti lo makan. Oh, raya tak ada rendang ni, tak ada Ayah makan tak kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Tun dua kali baru dapat rasa rendang. 9 jam masak tau. Masya Allah. Duk saja ni. Duk saja duk atas ni pun ni. Bahaya juga. Boleh habis suku kuali ni. Semalam kami tambah bang. Ada daging, ada limpa, ada hati kan. Okay, sur lah sur. Cantik kaya lah bawa feel kan. Sedap bet, sedap. Tak boleh tidur ni. Kita nikmat nikmat tempoh 9 jam tu. Tambah air. InsyaAllah. Kuali ni boleh pusing-pusing. Macam boleh. Lembut lah, lembut. Bila masak 9 jam tu, empuk lah semua. Semua bahan-bahan yang empuk lah. Sur lah sur. Macam mana? Apa buat renang tak raya tu ni? Raya je kali ni buat renang. Nampak renang syek-syek sama. Tambah lagi lah. Okay. Aku nak makan ya. Memang sur. Tak tahu kau apa nak jidok. Entah rasa ni. So, kita jumpa lagi nanti. Alhamdulillah, renang dah siap. Siapa yang nak main rumah tengah raya haji ni, tengah cuti sampai Ahad ni. InsyaAllah boleh try rasa kan. Walaupun tempoh PKP, jaga SOP kita. Alright. Assalamualaikum.